Orang mengaji bahagia wali, dia tahu sangat wali abdal ni pengganti, pengganti mana ganti wali Allah ni ada semua, ada segenap jurung wali Allah. Kita tak tahu sahabat le 40 orang ya ada auliya, sorry wali sorang 40 orang ada wali sorang. Sahabat tu kita suruh amin tu. Lepas dari bilik kita ni ramah ni kat noh ni, bukan 40, berapa kali 40, 10 kali 40 pun boleh, 20 kali pun boleh tak. Sahabat tu masa duduk mengaji hari tu pun guru kata 40 orang ni ada wali Allah sorang. Wali Allah sorang dah. InsyaAllah kita pakat doa lah supaya kita ni min awliya illah, setengah daripada wali Allah. Amin lah tu. Allahumma ja'alna min awliya'ik, Allahumma ja'alna min awliya'ik, Allahumma ja'alna min awliya'ik. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita juga, ya Allah jadikan olehmu akan kami semua daripada setengah daripada awliya engkau, kekasih engkau. Hei Allah, jadilah kami semua ni min awliya'ik. Itu amin ya Rabbal Alamin. Itu dia deh. Kita harap sebarlah klip kita hak pagi ni, wang-wang puak kita semua dapat sebar supaya boleh orang lain tu petahu gantik katanya, oh gini weh. Orang baca hak ni semoga diberi oleh Allah akan kita ni wali Allah, kekasih Allah. Kekasih ni maknanya super nabi itulah, kekasih Allah. Ibrahim Khalil Allah, Musa Kalimullah. Ya ada gelari belaka tu. Itu dia. Itu dia lah. Baik. Pagi ni kita nak sebut dua kara dia. Jadi bulan Rajab kita ni lepas mari berapa hari dah kat dah ni. Lepas mari dah satu-satu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. 13 hari dah. Nak puasa kita ni ada berapa hari lagi? 13 hari dah. 14, 15. Kalau 15 ada lagi 45, 40 ni 47 lagi. Masya Allah. Ada lagi 47. Tak sampai dah 50 hari. Itu dia deh. Baiklah. Dia. Supaya tak ketinggalan kita teringat ni dah. Tu nak royak cerita sikit pagi ni. Cerita hak sebut dalam kitab ni lah. Mengenai dengan rajak-rajak kita ni. Tadi ada ada saudara kita je chat mari dak. Dia suruh kita bubuh arti tu hak kita tak dicor itulah, tak dicor tu. Suruh kita bubuh arti di hak dicor tu nah. Siapa hak reti dah hak dicor tu? Siapa hak reti dah hak dicor tu? Hak kita tak dicor nacor ambil hak demo juga boh tu pun. Siapa hak reti dah, ginilah tanya gini, siapa hak tak reti makna lagi tekek kod neng tekek akal satu, siapa hak tidak reti makna lagi hak dak dicor tu ko kuam karuna kod neng. Tengok berapa orang hak tak reti makna lagi. Masuk mari dah tu banyak-banyak hak masuk mari dah ni sedekah dulu weh, sedekah salam dulu. Sedekah salam dulu, jangan tinggal weh. Sedekah salam terlihat. Sedekah gapo lagi? Sedekah jawab salam, sedekah chair dulu. Terlihat deh. Ramai weh. Orang teki aku satu ni makna orang tak tahu makna gapo ni dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 7 orang je baru kat sana ni. 7 orang je baru dia dah. Orang yang tidak reti makna doa yang duduk dicor. 7, 8, 9, 10. 9 orang, 10 orang dah.
Allah nurida tumyam. Kak ada tumyam ni duduk di mana? Kak ada duduk jual tumye di mana? Di Malaysia ko, kosiyam ni, kosiyam ni. Ah, tu dia deh. Allah tu dia. Oh, itu apa? Tumyam pun ada dalam bilik kita. Ada cukup lekat tak? Oh, tu dia deh. Sebelah orang dah lah. Sebelah orang. Mana saya akan ceritalah. Permintaan daripada saudara kita ni, orang minta ni ada ke tak ni, dia minta tolong baca, lepas tu tolong arti ke bahasa kita, gapo dia kelebihan apa. Oh, banyak dia tanya. Mengenai dengan bulan Rajab deh, kalau wi besar sikit boleh tak cap naco. Lepas tu, wi besar. Haa, tu dia dah. Wi besar sikit. wi besar sikit. Dia buat lagu nak sedih tu. Kep naco boleh tak? Kep naco. Lepas tu, kayai wi besar. Haa, semua tu kep naco dulu. Kep naco dulu. Lepas tu, nak buat arti lah. Haa, nak buat arti sebab dia meminta tolong. Oh, sedap dia meminta dia. Minta tolong bubuh makna sikit. Dia minta sikit lah. Tapi makna ni dia tepat panjang, dia panjang. Dia cara minta tu gitulah. Sikit dia minta tu. Tapi dia bui. Orang bui sikit. Alah. Sikit pula dah. Punya alah. Haa. Dia dah. Ya, terima kasih kepada kaum ibu dan bapa yang masih duk beri salam tu. Daikah kep lew kayai lew kah. Kadah kita buat lah. Dia tu khayai lah. Kalau kadah khayai besar dah, nanti nak buat retina. Nak baca dulu. Baca dulu. Lepas tu kalau boleh, waktu baik dah tu tak? Kalau orang ada printer, print waktu baik. Dah nak kadah kita sana tu. Kadah kita dia susuk tu. Print waktu baik. Hatta belakang dah tu. Wiri yang pandang pun hatta dah lain-lain tu. Kadah kita disusuk tu. Waktu baik perih ni sah kadah ni. Bagi kepada adik-adik pelajar tak. Tak ada adik dah. Kakak pun tak apa. Mok pok pun tak apa. Orang tak kerti lagi tu tak. Tiga hari dah kita dah buh dah on ni tu dah. Ada orang komen mari. Kata saya tak pandai. Saya tak kerti. Barih pun tak ada. Barih pun tak ada. Baca tak pandai. Minta tolong baca. Tolong minta tolong buh bari. Lepas tu baca arti. Gapo arti dia. Gapo kelebihan dia. Oh, banyak yang tanya. tu dia ni. Kita baca dulu. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ولا مفقودين Allahumma zidna fi syahri Rajab nuran fil qalbi wa diyaan fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil ibadi واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. Sekali sekali lagi boleh biar katik sanggup nak tulis bohlah cek kita ni. Terjadi dah tulis semula lah. Tulis serta berbaris. Saya minta kepada Nasri, kalau ada Nasri tak? Dia sibuk pagi-pagi ni. Kalau Nasri ada, saya minta tolong kek jadi besar sikit. Lepas tu tulis, we ada baris.
Dana wedah. Seman men. Dana wedah. Itu dia deh. Takut batuk. Wedahnya nak sembuh sikit. Batuk. Itu dia. Bawa ke batuk tak ada berhenti. Itu dia dah. Kena air. itu dia deh. Baik, 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 baik. Itu dia. Nak baca straight lagi eh. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan la faqidina wa la mafqudina. Allahumma zidna fi syahri Rajab nuran fil qalbi. Wadiyaan fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil ibadi waghfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina ya rabbal alamin. Hatu-hatu kita baca hak tu insya-Allah kalau Tuhan berisa belana dah. So je hak kita minta wo belambak dah. Hatu baca. Nah, tu dia. Boleh deh? Boleh. Lepas tu kita bubuh arti dengan bahasa Melayu lah. Dalam bulan ni kena baca sokmo ni. Kena baca sama tiap-tiap semaya. Tiap-tiap lepas semaya pun tak apa. Dalam semaya pun tak apa. Sudah semaya sekali. Sudah semaya sekali. Sudah semaya sekali. Allahu Akbar. Dia besar kelebihan dia ni. Itu dia ni. Bahasa Melayu kita gapo eh. Pelepin pasar raw ke arai bang. Jawabnya mudah ya bahasa kita. Allahumma ya Allah barik, beri berkat olehmu bagi kami pada bulan Rajab. Ha, tu dia. Tu bahasa Melayu tu. Allahumma ya Allah beri berkat olehmu bagi kami semua ni. Semua. FC tak ada kira. FH, HUK tak ada kira. FB, FC, FH tak ada kira lah. Semua ya Allah akan beri berkatlah bagi kami semua pada bulan Rajab. Bulan Rajab 13 hari dah. Ya Sabtu 8. Ahad Senin 10. Selasa Rabu 12. Khamis 13. Ada laginya 17 hari lagi nak habis bulan Rajab. Kita pakat berdoa. Berdoa kat ni weh. Kat ni huamum doa kat ni weh. Lepas maya tu gak sekali tak apa dah. Kalau baca sokmo tak apa duk tah kereta duk jual duk gapo. Allahumma barik lana fi Rajab wa balligh apa? Wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Allahumma ballighna Ramadhana la faqidina wa la mafqudin. Hak ni atas saya ingat ni. Faqidin mafqudin. Allah. Takutnya kita peluai ke amah saya mari dah. Okat tong majian jerau lew. Terau ni. Mai hai kuam samkan kepada okat tong. Peluai ke amah saya tu mari berjumpa dengan kita dah. Tapi kita mai hai okat kepada dia.
Jadi orang tu faqidin mafqudin. Bahasa saya panggil gampo faqidin. Tak ada boleh sekarang. Orang nak buka, orang nak buka, buka jual ke buka beli, tak ada pergi boleh pergi beli jual, pondak beli, pondak saja. Kibah-kibah iko klik saja. Tak ada boleh gampo. Di bulan yang mulia, dianya hapo. Di bulan mulia. Ha, tu dia deh. Orang tu orang apa? Boleh begitu lalu. Tak silah ya Allah. La faqidin wala mafqudin. Beri berkatlah kami semua ya Allah pada bulan Rajab dan Syaban. Ha tu amin. Ha tu dia deh. Hak yang masuk mari dah tu. Cia dulu nah. Sun plau. Ha tu dia. Tu panggil sun plau. Tu faqidin mafqudin. Sun plau. Ha tu dia deh. Kau saya nak tengok orang on ni tak orang dok on. Pagi ni tak saya bahasa gana ni banyak pada sokmon. Ha orang on mari di pagi ni ni banyak pada sokmon. Ha tu dia deh. Ha jadi makna katanya sekarang 51 orang. Nak lagi 150 orang lagi. Masya-Allah. Jadi makna demo pahal dah. Dengan sebab kita nak minta berdoa dengan Allah beri berkat, beri berkat, berkat ni tak Tuhan bagi dah. Sabit tu kena rajin minta doa, kena berdoa tu rajin weh kita semua la ta'jizu. Mu jangan lemah, Nabi kata berdoa, jangan lemah. Oho, jangan lemah pada meminta, jangan lemah pada berdoa. Ha ni semua ni ni FC tuayong semua ni. Saya agaknya orang hak on mari ni dak. Selak wela, selak gapo semua sekali ni dak. FC saya tuayung antecing. Karela ni 55 orang dah. Pagi ni tak serupa dengan biasa. Ha, kalau pagi sokmo tak sampai lagi 55 orang ni. Pagi ni sampai lah. Kemungkinan pagi ni pagi khomih. Hak saya dak oyak pagi so khomih ni. Suruh kita rebukkan, isikan banci kita, amalan kita ni tak? Ha, kita rebuk di pagi hari ni. Nak we penuh banci mereka kita ni tak? Supaya nak buat naik petai karir. Siapa tak boleh sedekah, kena sedekah hari ni. Sebaya sedekah ikut gapo-gapo. Ha, sedekah cek pun tak apa, salai pun tak apa, senyum muka pun tak apa. Senyum jumpa tapi katung tak sehatam hari lah. Senyum sama puak kita ni lah. Tak tai sama puak kita ni. Sama ada amal leha kita nak sebut semua 45 kara tu lah. 45 kara ada koyak hari-hari tu. Tak lupa lagi bahasa apa. Mana 5 kara? Sodakah. Umur rahim. Jihad. Ayat semayah. Dan pula taat kepada ibu dan bapa. Ha tu lima perkara ni kena buh isi dalam banci kita sebab petang ni lang asri kon maghrib malaikat dia bawa buk banci kita ni buat naik ke langit no. Buat naik ke langit no. Ambo we gepo gak sekali. Ha we gepo gak sekali. Ha tu dia. Tapi malaikat dia tahu habis. Orang rajin berzikir, orang malah dia tahu habis. Ada mereka tak ada menani pun ada. Mereka ada gaya, ada menani. Gana mu menani tak ada berhenti. Ha? Nak berhenti gana mu kau tuai aku duduk bom hidup menani semata ni. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Tak ada berhenti orang hidup menani bom ini. Kita ni lah. Melekat dalam langit tak ada berhenti sungguhlah dia. Ha tu. Ha tu ha tu ha tu ha tu. Tu dia leh. Ha kita pakat tani weh. Pakat tani tahu dah kita amal selalu. Tahu dah amal selalu pakat tani selalu weh. Masya-Allah tu dia. Ha baik. Hak kita minta berkat saat ni itulah. Ya Allah. Berkat olehmu bagi kami semua pada bulan Rajab bulan ni.
Lepas kita dengar cerita setagi insyaAllah, jangan gada tubik. Jangan gada tubik, kita dengar cerita ibrah. Cerita pengajaran, insyaAllah kita dengar sebentar lagi. Kalau saya tak royak, dia pasal terlekat cerita ni. Allah, terjadi. Berlaku di Baitul Maqdis. Berlaku di Palestin. Sabit tu Palestin ni tak kita, kita azab eh. Orang yang tak ada boleh jijak lagi di bumi Palestin, tidak? Doa dengan Allah. Doa dengan Allah supaya Allah beri kepada kita boleh jijak bumi Palestin. Ha, kita doa dulu. Baca doa dulu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, dan pada bulan Sya'ban ya Allah, akan bagilah keberkatan kepada kami. Nak berkat, nak barakah di bulan Sya'ban dengan Rajab. Hei, berkat tahu tak berkat? Gapo dia berkat? Gapo berkat? Ah, sudahlah. Orang mari rumah eh. Hei, babo tak jamah kepala ambo. Jamah kepala hak tua tu. Alah budak-budak tak apalah, budak-budak tu. Pak dia tu. Suruh jamah juga, jamah hamba tik babo eh kepala ambo ni. Apa nak mik berkat? Gapo berkat? Gapo berkat? Ke panas saja, bukan panas saja. Panas kata saja je berkat. Ih, piye nak royak kita berkat tu mahwal barakah, mahial barakah. Arai oi. Berkat tu gapo dia? Hei, cuba jawab ke orang-orang reti tu. Orang pandai cuba royak kok berkat-berkat tu gapo dia? Bubuk nak berkat ni. Oh, tu dia deh. Cuba royak dia sponsori dua lah. Hak ada lah bilik kita ratus-ratus orang ni. Ha, berkat tu gapo? Sebab dia nak ke berkat sangat ni. Ha, mana-mana kena senyap berat ni. Al senyap wal berat ni. Mana gapo dia berkat? Berkat tu gapo? Boleh nak berkat dia minta berkat tu eh. Ha, gapo? Cuba jawab, cuba jawab. Hei. Ha, hak Nuru tulis ni comel lagi ni. Baris tak ada Nuru. Baris, baris, baris. Okay, ada dah, kita tak nampak. Tadi musuh dengan baris pula. Buat kerana dia ada baris eh. Ha, baris ada dah tu dah, tapi halus dia. Tak apa, tak apa, tak apa lah, tak apa lah. Ha, pempun. Pempun. Kuam dika. Wahidah binti Muhammad Nur. Ha, berkat mana? Pempun. Eh, ya, tu tang. Betul? Ha, betul, 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 betul. Doa leh pencingkah. Ha, tu dia deh. Ha, berkat ni ziyadatul khair. Tepung gapo ya, tepung mani. Ha, tepung mani tulis tak betul ni. Tulis tak kena ni. Ziyadatu ya kena tulis tamar butoh. To to bulat to pala lalak tu. Ziyadatul khair. Ha, tu barakah. Bahasa Arab, bahasa Melayu. Bertambah, bertambah kebaikan, bertambah kebajikan, bertambah keuntungan, bertambah kebaikan. Ha, tu berkat. Ha, nak jadi bertambah lah di bulan Rajab, we tu hai tambah. Bulan Syakbar, we tu hai tambah. Eh, gitu eh. We tu hai tambah. Tambah berkat, tambah ke apa? Tambah khair, tambah pahala. Kalau kita dak semaya duha dua rakaat, tambah pak. We jadi pak. Kalau kita dak semaya tu pak dah, ha, tambah dua lagi jadi ni. Ha, dia tambah pahala. Sebab tu ulama kata semaya duha. Lapir rakaat satu salih boleh. Tapi afdal dua salih. Eh, bukan. Afdal dua rakaat satu salam. Dua rakaat satu salam. Dua rakaat satu salam. Sebab dia kena khijah banyak. Dia dua rakaat salih. Assalamualaikum tu berapa? Kelebihan kita tu berapa? Assalamualaikum. Allah pahala banyak. Nama Allah kata. Ha, tengok hak kita jawab baik tu lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab orang azan. Hei orang perempuan, tahu tak pergi? Hei orang perempuan, orang lelaki yang cerak dah. Haa, tu dia. Hei orang perempuan, tahu ke tak lagi jawab orang bel boleh palahnya mana? Haa, ada lagi yang tak tahu eh? Ada lagi yang tak tahu? Kalau orang masuk ngaji dah malam Selasa kemarin dulu dengan kemarin pagi, orang tu tahu. Eh, orang perempuan weh, jawab azan, jawab orang bel ni boleh palanya mana? Cuba royak ke orang hak tahu tu. Eh, terdia deh. Kamah nak check tak boleh kamah deh. Ah, don block pula dah dia. Eh, tadi anak chat tak boleh ni. Cuba jawab ke orang Mamadah. Ha, Mamadah lenai ni lagu mana Mamadah weh? Orang-orang perempuan jawab azan boleh palanya mana? Yogi kecek di perempuan. Orang lelaki tak kecek. Sebab orang lelaki dia kerja dia dah. Orang perempuan bukan tugas dia bebel tu. Pasti royak pahala. Ha, tu. Nak tahu juga pahalanya mana. Keratun kita dalam setekit kita bahagia pahala ni tak? Nak tahu juga. Radak kita renoh ni pahala tak apa dah. Tak ada biar royak seorang habut. Ha, tu dia. Tak ada siapa royak seorang habut. Deh, pahalanya mana? Jawab orang azan, jawab orang beh. Lah, tak ada siapa jawab seorang habut 1 juta. Ha tu. Dai bun 1 juta, 1 juta. Nuai sip roi pan men sen. Lan. Oh, dua ke jawab deh. Kak Ayah kata 1 juta. Subaidah kata 1 lan. Buke boleh pahala 1 juta. Eh, bukan boleh pahala 1 juta. Tak. Dan ying. Ying lan pun lebunkan. Bukan boleh pahala 1 juta. 1 juta tu to 1 huruf. Allah. Boleh pahala banyak. Orang perempuan. Ulama sebut koh orang perempuan. Boleh pahala 1 juta ni. 1 huruf. Satu huruf. Lepas tu Allahu Akbar berapa huruf? Allahu tu 2, 3, 4 dah tu. Akbaru. Allah 5, 6, 7, 8. Dai 1 lan pun labun. Macam 1 lan. 1 lan to 1 huruf. Ha tu kat anak kita. Sabit tu lah yore perempuan. Banggalah dengan kebaikan yang diberi oleh Tuhan. Walaupun dia tak boleh ber, tapi pahala dia termimilah. Dia banyak sekali banyak. 1 juta tu to 1 kam. 1 kam. Oho. 1 lan to 1 kam. 1 huruf. Dengan huruf tanda weh lebuk demo tanda lah. Orang yang mengaji kitab tu tak ada apa lah. Orang yang mengaji kitab apa yang saya dah baca tu Bujairimi Iknok tu, oh tu tak ada apa dah. Boleh 1 juta 1 huruf. Masya Allah, Masya Allah, banyaknya dah. 1 lan 1 huruf. Banyak kat anak weh, orang perempuan sabik pun banyak hak tak ada wajib tah dia dak tah ia buat rumah tu pala setara tu. Tu dia deh. Ha, lagu tu lah habis. Habis gapo nulu tu leh songsan kati tuk blok. Ha, deh kati tuk blok pula dah. Kamah pun kena blok juga. Jadi ada. Ha, tu nak buat gana dah. Ya kerja demo dah. Ha, tu dia.
Habis, saya akan buat reti lah. Buat reti dulu. Sebab permintaan. Waballighna Ramadan. Dan sampaikan olehmu, ya Allah, akan kami semua ni. Akan Ramadan. Wisapa. Sebab apa wisapa? Sebab orang tak sapa tu banyak. Orang tak sapa Ramadan tu banyak. Allahu Akbar deh. Ada lagi 50 lebih dah harinya. Tapi bagi orang tak sapa, ya tak sapa. Tak sapa kan? Saya sapa lagi 50. 30, 40 lebih dah. Allah, 13 dah. 13, 14, 15, 30, 45, 4, ni 47 hari. Tak sapa 50 dah. 40 hari lebih-lebih. 45, 40 ni hari dah nak sapa. Jadi, nak sapa tu lah. Nak sapa tu lah. 45 dah ke? 40 ni 47. Tak sapa 50 dah. Tak sapa 50 hari dah. Kita apa? Kita pak yayam wihai sud kid. Sud kuam samad. Kita dalam masa 47 hari ni. Kita nak tum te lagu mana? Lalu kita nak tum ngup prakman kita lagu mana? We boleh jaya kita di bulan Ramadan. Hak kita tak tahu dah, ulama kata dah. Bulan Rajab, bulan Taubah, bulan Rajab, bulan Taubah, bulan Syakbah, bulan Mahabbah, bulan Ramadhan, bulan Kurbah. Nak mendapai diri dengan Allah di bulan Ramadan. Bulan Kurbah nama dia. Nama pun sedap dengar apa cakap lah. Bulan Rajab, bulan Hurmat, bulan Syakban, bulan Khidmat, bulan Ramadan, bulan Nikmah. Allah. Dia patung. Ulama dia buat pepatah. Rajab syahrul hurmah. Syaban syahrul khidmah. Ramadan syahrul nikmah Allah. Rajab syahrul ibadah. Syaban syahrul zuhadah. Ramadan syahrul ziyadah. Oh. Bulan Ramadan bulan ziyadah. Kita boleh berlaku insya-Allah tadi. Bulan Ramadan, bulan apa? Bulan kurbah. Bulan Ramadan, bulan nikmah. Bulan Ramadan, bulan ziyadah. Bulan Ramadan, bulan al-karamah. Allah tantaziru fihil karamat. Ataupun tantazaru fihil karamat. Bulan dinatikan karamat. Itu dia deh. Masya Allah, banyaklah ulama kata deh. Itu dia. Bulan Rajab tarkil afad, Syaban listima li ta'an, Ramadan lintizalil karaman. Allah ikut royak lebih belaka. Ikut royak Abu Bakar kata bulan Rajab bulan cocok tanin buh ni, Syaban jiuh, Ramadan kutik buah. Nak kutik buah ya kena tani weh. Buh penih wi molek di bulan ni, buh penih wi penuh molek. Di bulan Ramadan insya-Allah kita akan pungut, kita akan boleh hasadul zar'i, boleh kita pungut buah. Insya-Allah. Tu dia. Sebab tu saya nak tarik setagi saya nak ijazah akad owning kepada puak kita semua. Untuk kita baca di bulan Rajab, Syakban, Ramadan. Rajab, Syakban, Ramadan. Rajab, Syakban, Ramadan. Itu je deh. La balighna Ramadan. Sampai ulimu akan kami, ya Allah. Kepada bulan Ramadan. Banyak yang akan ambil pergi, ya Allah. Banyak orang mati dah semalam. Orang mati dah kemarin. Orang mati dah awal-awal Rajab, orang mati dah tak ada sampai Syakban. Sama telah kata Ramadan, Syakban pun dia tak ada. Akhir Rajab pun dia tak ada. Sebab tu yang ambil pergi dah. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah, wisapalah kami semua di bulan Ramadan. Wisapalah, ya Allah, di bulan Ramadan. Bukan sapa saja kati. Sapa tu boleh kita isikan kebaikan kita. Lebih daripada bulan Syakban, lebih daripada bulan Rajab, lebih daripada bulan Haram gapo-gapo lagi, lebih pada Zulqa'dah, lebih pada Zulhijjah, lebih pada
bulan Muharram lagi kita akan menemui deh bulan-bulan yang baik, insyaAllah. Tak ada dah lah. Sayyidul Syuhud ialah kena kepada Ramadan. Ya Tuhan pilih tah dunia ni, pilih belaka. Tuhan pilih belaka Rasul, Tuhan pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari pula Tuhan pilih hari Jumaat. Lebihnya malam-malam Lailatul Qadar, bulan-bulan Ramadan. Itu Tuhan pilih belaka dah. Terima deh. We boleh kita belaka. Kalau itu kebaikan tu dah. Kita semua Tuhan pilih Al-Quran. Dalam Al-Quran Tuhan pilih bismillah. Duk kita belaka dah weh. Duk kita belaka dah. Kita pakat ambil weh, pakat pungut, pakat ambil weh boleh. Insya-Allah. La pakidin, ya Allah. La tu pasal kita gapo, ya Allah. Kamu beri sapalah kami kepada bulan Ramadan. Bui sapa tu ya dah, janganlah ya Allah pakidin. Pakidin perkataan ni sun pelau, boleh Ramadan tapi tak ada beralih gapo. Boleh Ramadan tapi tak ada, tak ada akak gapo, tak ada berdenyuk gapo, tak bergiak po. Tulah pakidin wala mafqudin, mana orang yang lupuk, orang yang dilupuk. Tak sih ya Allah. Ramadan mari dah tapi tak ada bergiak gapo. Sebab itulah kita buat kecedengi. Sebab tu kita nak kepada kecedengi kita untuk Ramadan. Nak kecek dah. Lah ni kita nak kecek dah Ramadan tu gapo wang pen kita. Kita nak gapo? Kita nak pungut gapo di bulan Ramadan? Nak kutik gapo di bulan Ramadan? Tong wang pen. Wang pen ni, dah boleh tu sikit wang pen kita ni. Wang pen lah ni, Rajab dengan Syakban ni merupakan tangga dia. Dua putar tangga. Serambi dia ni, ni. Ramadan sebagai rumah ibu. Syakban, Rajab, Syakban sebagai tangga untuk nak bersapa kepada Ramadan. Nak bersapa dengan selamat. Lakoh tak tu kalau jatuh ni. Tu dia deh. Lepas tu tambah lagi. Tong wang pen luang na ke anak kata. Iyalah. Dua bulan ni luang na bagi Ramadan. Kita je dua bulan. Orang dulu ni. Orang salah. Orang salah. Pergi soleh dulu lah ke anak tak. Macam song dian. Tong huk dian. Wang pen huk dian. Bukan mereka berdoa tu ni boleh. Ni boleh nak masuk bulan Ramadan tu dia mau berdoa dah kita bulan ni ya. Walaupun hadis ni tu tak tutur kata banyak hadis buku Rajab ni, buku Bariklana Pi Rajaban, hadis po ni bertutur kata tu banyak, biarlah. Sebab makna dia tu sah molek. Minta beri berkat kita ni pada bulan Rajab, bila berkat tu dia bertambah. Lepas kita long check doa kita ni di bulan ni dengan bulan baru ni, belum pada bulan Rajab, bulan gapo eh? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra. Jumadal Ukhra, Jumadal Ula, hak kita panggil Jamadil Awal, Jamadil Akhir tu. Jumadal Ula, Jumadal Ukhra. Lalu kita tiap tengok bulan hak dua lepas dengan dua dia ni, mana lebih kita? Mana bertambah amalan kita? Sebab kita mintanya we tambah. Ha, tengok Allahumma zidna, hadu ya Allah, tambah olehmu akan kami pada bulan Syahri Rajab ni. Tambah ke apa? Nuran, tambah akan nur, cahaya. Cahaya ke apa? Pil qalbi, dalam hati nu. Allah we cerah, hati dia berasa cerah. Kita redup dengar ni, tanya betul-betul, kita tanya baik luktung gitu eh. Kita redup dengar semua hari-hari ni berasa kau cerah ke kau gelap we. Lah ana weh. Cuba jawab sikit dia. Orang ada dengar rumah ni, serata daerah ni, beratus-ratus orang ni. Dengar kau berasa gelak ke, kau berasa kemayang, kau berasa cerah, kau berasa jilah, kau berasa lagu mana? Sebab kita minta nak cerah ni. Tanya sungguh, hak orang ada dengar rumah ni, ying kita dengar, ying cerah ke ying gelak? Apa boleh dah? Berapa bulan dah?
Kalau tak uzur, insyaAllah. Mereka uzur lah. Kalau uzur tu, gitulah. Ni nak segera tekak lah dah. Malik Ahad, Isyak, Lusa ni nak live pula dah. Ha, pakat pergi semua ni. Pakat masuk semua, insyaAllah Malik Ahad. Malik ni, Malik Jumaat, Malik Sabtu, Malik Ahad. InsyaAllah. Ha, kerongkan kita, Roy Masjid, Roy Kamlangkai. Roy Kamlangkai. Terdiri Roy Palangkai. Su Roy Masjid. Ha, 100 masjid, insyaAllah. Ha, Malik Ahad ni kita ada live untuk kita nak binakan masjid. Ha, demo jawab dah tu. Demo katanya cerah babo. Ah, cerah deh. Ha, kamu kata cerah kamu. Ha, tak apa, terima kasih banyak kamu weh. Kamu kata cerah babo. Oh. Ha, Rahman Fontok Mat leka. Ha, cerah tu hujan. Dia hujan je gelak ah. Ha, teriak. Dai kuam sawang mak babo. Khadijah kajah kita mak sami ya tadai kuam sawang mak babo. Kau cerah deh. Alhamdulillah. Ying fang ying ru lagu tu. Ying hai ying dai. Ilmu lagu tu. Ying kita hai ke orang ya ying dai ying ye duai. Ying hai ying dai ying ye duai. Allah. Ying fang ying ru cerah. Ha gitu. Rusuk nak keluar. Ah, tu dia. Dia tak dia cerah dia takut juga cerah pun. Ha, orang okay, dak menusuk lagi gelak kita. Ha, cuba bimbe cho napak demo we. Allah ko ho cerah. Ha, alhamdulillah deh. Muhammad Raji Rajali kata ko cerah. Ying sawang kan, ying mi kuam ru kan babo. Alhamdulillah. Ha, sawang, sawai, mak kan babo. Ha, terima kasih kat anak we. Cerah, cerah, cerah. Ha, Siti, Siti apa ni? Siti. Hei, Siti apa eh? Ha, dia kata cerah nakah. Oh, terima kasih Siti weh. Sawang ken mak leh. Ying dai kuam ru. Ye. Ha, boh ye sikit. Ha, Mak Ngoh. Eh, Mak Ngoh pandai menulis Pak Ngoh ni. Mak Ngoh ke Pak Ngoh menulis ni? Ha. Kerana Mak Ngoh ni pandai menulis ni. Tupoh ke okay, dapat Mak Ngoh ni. Ying dai kuam ru. Ha, terima kasih Mak Ngoh weh. Ya, Mak Ngoh je dia berkongsi sombong dengan Pak Ngoh dia tu. Pak Ngoh menulis ke? Ke Mak Ngoh menulis ni? Ke suruh ke? Haa, tapi Pak Ngoh pun dia pandai. Haa, tu dia dia Pak Ngoh ni. Eh, bukan orang tamadak ni. Kita sama ke Mak Ngoh, Mak Ngoh ni orang tua. Tak muda lagi. Muda, orang pak udah lapar. Mak Ngoh ni muda je lagi dia ni dah. Yin, yindikun mak. Oh, yindikun mak dah. Oh, tu dia. Fang leo cat chin mak. Oh, terima kasih. Ying imam. Ying pep pem imam. Iman kah? Oh, pem iman. Oh, tu ya. Ah, kah babo. Terima kasih weh. Oh, tu dia deh. Terima kasih. Ying fang. Ying dai. Oh, sawang kun kah babo. Oh, tak apa dah. Oh, jadi dia menjawab sungguh tu. Sungguh kedak tahu. Sungguh berkali. Ha, hati kita dah minta ni, dah minta zid-zid ni. Ha, tadi ada dah minta zid. Term tim kuam ruti cards. Oh, sama nama praprung hai diken. Lek bank pan kuam ru hai kun udah. Ha, terima kasih kat eh. Ha, sahabat itulah kita dengar dah. Kita boleh share dah. Ha, kita boleh share lagi kepada orang lain tu, boleh follow lagi banyak perkara. Jawab bel lagi cara tu dah. Jawab bel ya. Pas kita dok sebut nama, dok royak nama Allah, nama gapo demo dok sebar ni. Eh, tak tahu nak royak weh. Buku pahala ni banyak, banyak. Subhana rabbiyal a'la tu pun lebih berat daripada arah kerusi lagi. Tu ya, subhana rabbiyal a'la, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Eh, malah lagi tak sabit sesak akhirat esok rembah pala sungguh. Sebab kerja sikit ya boleh banyak. Kerja banyak sama telah. Kerja sikit boleh pala banyak. Boleh pahala tu maha asan. Sampai tu orang gemah pala sungguhlah di akhirat esok. Gemah pecah, gemah pula. Sebab dia takut pula. Gemah pecah. Gemah dia tak pecah apa gemah. Bunyi gemah tu pun dia kata, siap pecah lah. Jatuh tu pun dia pecah dah weh. Apa tau gemah. Dia gemah tu kat nak pecah dah lah. Pecah pala pecah.
pecah pala, pecah tu bakit kelik apa? Pecah takut kelik, pecah takut kelik. Rumah apa? Hei, ia buku menyesal ya Kak Noh lagi tu. Kita adalah orang-orang rung-rung dulu, rung-rung ni biasa tengok ada orang bunuh diri, ikat tekak rembah apa? Ha, terujung tek naik tadi api, tujung turun tu apa eh? Ya buku gapo kita lalu. Boleh kata gitu lalu tak? Ha, lek bang pan hai puan-puan doi ke apa? Ya terima kasih kan awe. Ya buku jadi masalah menyesallah. Oh ha kata gilah. Naik tadi api tujung mang tak ada saya ke diri dah. Amun Nabi kena paku pun kita lik dah kaki kita dah. Nabi tak pegang pun kita lik dah pala kita. Tak pakai remah. Remah tu kau pecah pala. Hak Nabi tengok malam tu remah pecah pala. Siapa Nabi tanya gapo kita lalu Jibril. Eh, tu dia ni. Ah, mai kai mai kai kau wan ni wan rek. Alhamdulillah. Lah nama kau pesah. Nak kerian mai ni dah. Kau pesah ni baru masuk pagi ni ya. Mai kai kau wan ni wan rek. Oh, duduk mana kau pesah ni? Saya buat rancangan ni tahun ni 63. 63, 64, 65, 66. Ai masuk 4 tahun dah. Kau pesah baru kata baru mai ke kau wan ni wan rek. Alhamdulillah. Baru masuk mula-mula ini. Kali kau pesah deh. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak. Jindi dua ahlan ahlan wa sahlan wa marhaban bika wa marhaban biki wa marhaban bikum wa marhaban bikunna. Terima deh. Ah, terima kak ni, kak ti. Ni nak kerjaan mai mari ni. Ah, mari dah nak kerjaan mai ada sore je pagi ni nak kerjaan mai mari sore. Orang lain ada lagi hak sore lain weh. Ah, kita ucap tahniah jindi ton rap nak kerjaan mai. Ah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dok nak kerjaan mai. Oh, tu dia deh. Jom ya, terima kasih. Allah yindi kap nakrian mai duai ka. Ah ni kak ni 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 apa ni? Ah ni kola kita berada dek nunu kola nu. Eh kola ni dak. Kola yang berada di Cempaka ni, Cempaka. Eh Cempaka gitu dak kola ni. Ah nama silat dia. Cempaka. Ah uje kedak kok nu kola we. Sini hujan kola ni, tapi kita duduk dalam Hong Song kita ni tak ada bunyi po. Ha, nak pasal getah hidung, takut getah hidung, takut batuk, tak ada pasal po, pasal sipah ya. Ton rap long mai kati. Ha, tu dia eh, kena ton rap weh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tu dia deh. Orang hana kerian mai nak nam tua noi siapa apa orang pagi ni ni sebab nak kerian kau duk tunggu ni. Haa, kola ni masa nu lagi tak? Masa nu lama dah kola kita ni. Oh, dia siapa tak kenal kola, pergi di Cempaka. Haa, rumah dia tepi batas, rumah besar tu. Haa, tu rumah kola tu, rumah besar tu. Haa, tu dia ni. Haa, insyaAllah weh. Haa, jom ni lah. Kola ni sebagai FC lah. Ha, yang kita ada gapo tu juga. Kita periksa dia lah. Lagu-lagu mana gapo tu. Lah, tu dia. Ni, kita tengok ni. Allahumma zidna fi syahri rajaba nuran fil qalbi. Ya Allah, tambahlah akan kami semua. Ya Allah, pada bulan Rajab ni, tambah gapo. Nuran akan cahaya pada hati. Sabit tu saya tanya tak ni? Duk dengar-dengar ni berasa kau bertambah cerah ke gelap. Dia mengata ying 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 fang ying sawang ying sawai de sawang sawai apa tahu tak ni. Ha, tu dia ying dengar ying boleh ya cerah dah. Oh sabit ya tak ugi orang dengar ya tak ugi. Kau dengar walau sepatah pun ya ada hak kita tak biasa dengar. Dengar dah tu hak lain. Hak ni tak biasa dengar lagi.
Lebih lagi doa ni, saya rasanya tak ingat berlaku lagi ni semua ni. Ha, walau kita kehidupan, pan tak. Itu dia. Banyak orang yang ada royak ke saya, ya termula tu dengar saja, dengar pan-pan. You kata kawik itu, buat nampak kawik, 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 dengar pan-pan. Banyak orang yang main royak kita ke anak. Lepas tu dengar takdir Allah je. Dengar takdir Allah Ta'ala je, dia dengar bergapuh gitu. Lekat sampai kelah ni. Haa, tu dia deh. Wani rusuk sawang kendai fang kuamai. Ya. Haa, tu dia. Mula dengar gitu, dia kata kawik. Kawik sepuluh orang gapo, dia panggil orang apa? Meru meci dia. Kawik, kawik lepas, 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 gitu. Lepas tu satu hari dia dengar. Dia dengar, dengar gapo, kita koyak penamu, tak tahu. Dia panggil koyak sini. Lekat sampai ke hari ni, dia kata. Ambil dia hari tu, sampai ke hari ni, lagu ni. Ha, jangan tengok Tuhan ni buka. Ni Tuhan buka ni dulu ni. Ni sabit tu lah, sabit kita kena berdoa. Dia berdoa banyak lagi. Orang yang tak dapat dengar. Cai ke apa-apa, saya ke kei. Ha, kan nak buat reka lah. Tapi yang main royak saya tu bukan kat nak orang lain. Tapi saya tak ingat muka ramai. Ha, tu dia ni. Tapi tu ada dengar ni. Ha, dia sebab ia bukan orang kot ni tak. Ha, tu dia deh. Dengar pan 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 pan. Boleh satu hari, ya gini dengar. Masya Allah, tu dia deh. Ha, tu dia masya Allah. Tuhan buka dia dah. Tuhan buka dia. Siapa ke? Siapa ke loni dia kata? Kalau tak dengar, tak boleh. Ah, ha, dah. Tu dia dok koyak lagu tu. Ha, tak dengar, tak boleh buat lekat utai kan? No, dia kata. Ha, tu. Ha, dia Tuhan buka deh. Sampai dia tak ada muskil. Tak ada muskil gini, saya nak umar. Saya nak umar ni asah pedih je. Ha, asah pedih. Saya nak umar, nak bunuh pia. Nak bunuh saing dia. Pia saing dia. Hak maklum tu. Apa lawan jadi kawan. Mula lawan, akhir kawan. Ha, jadi, Allah percayakah. Ya, terima kasih. Ha, ni kita minta dengan Allah. Pagi ni jangan ada tubik, saya nak ijazah dulu. Lepas ijazah dah tu tak apalah. Ha, dia mahu gaduh nak tubik ke apa tu. Tapi ada cerita baik di belakang ni. Ada cerita baik, cerita boleh kita buat mikir di satu di cerita ni. Ha, tapi nak royak hujung sikit. Ya ha, kusnah, ya kusnah di hujung. Ha, lah apa? Nuran pil kalbi, minta Tuhan tambahlah. Tambahlah zidna, tambahlah. Eh, kalau dia pandang, tulis bahasa Thai tak apa arti dia tu. Pelepin bahasa Thai. Pelepin bahasa Thai. Haa, dia beta kita pandang bahasa Thai, tulis beta. Lah kenapa khabar beta, beta ada uzur sikit dia tak? Haa, doa oh, semoga-moga beta ni telah apa yang panggil, sembuh dengan cepat. We sehat, we gagah, supaya kita nak menghadapi Ramadan. Haa, tu dia deh. Eh, kalau darah kurang sehat, saya nak 6 jumpa dengan kadah. Haa, kadah kita yang berada di jenok. Kadah ada kedok ni? Haa, kadah kita yang berada di jenok ni, deh. Haa, tu dia ada kedok, weh, kadah ni. Haa, siapa ada berasa uzur, ada berasa tarak, rang tak ada. Cuba hubung dengan kadah. Dia ada, apa dia panggil, dia ada, apa? Haa, handsome dia, hot molek. Haa, mahal sikit pun jadi tu heavy bekas. Haa, tu dia deh. Haa, kalau keadaan ada, haa, minta. Haa, minta cek gapo-gapo deh. Haa, supaya dapat orang kenal keadaan kita, dia salah seorang daripada orang khidmat kepada saya ni dah. Haa, bukan main duk cenok ni, wak hari ni dah. Eh, bukan mudah dah tu. Haa, bukan mudah duk pocok cenok. Haa, ya, you kah. Ya, terima kasih keadaan weh. Haa, jadi berasa sehat banyak lah. Ha, sekat kadah dia kita tak makan gapo handsome hok kadah ni. Ha, berasa gapo? Berasa gagah banyak. Deh, berasa lawe benarlah dengan Ramadan insya-Allah. Ha, puak kita semua kita cedek badan sehat. Deh, mano akal kita menjadi warah molek sedia untuk nak menyambut Ramadan. Ha, nak menyambutkan Ramadan. Minum dah kafe kadah ni. Ha, nanti insya Allah
saya akan own apa duit buat gilah. Ah kat dah hatam hari tu insya-Allah. Ha tu dia dah. Ha tu dia. Siapa yang berasa tak gerak, ha berasa tak sihat, berhubung dengan kat dah boleh. Ha kat dah kita dicenok noh dak. Ha ya like ya chat mari dah saat ni tu. Ha nama Facebook kat dahnya ke apa saat ni? Ya ya roda wa ibasu wa ibasu kena dekat kadah ya. Ha kadah ni umur dia banyak tapi orang muda masya-Allah kadah dia. Ha dia umur kadah ni 45 60 70 dah pakai kadah weh tapi tu dia serupa dengan umur 50. Hak tu bubung kadah. Kak Roh kata kafe Raika. Hak tu bubung dengan kadah. Nama Facebook kadahnya tu 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 kat ni. Ha apa? Nama Facebook kadahnya kat ni. Ya roda wa ibasu. Ha jadi tu hak takdir dia tu dak. Ha duk dengar saya ni. Kadah ni baru juga dia ni dak. Baru juga baru apa hari ni je baru. Tapi dengar takdir Allah. Ha basu apa nama basu Thai. Ha basu apa nama basu Thai deh. Ha ada tu hak tanya. Ya roda tu. Kadah kita cuba check sekali lagi. You cenak telnai. Ha siap kadah. Ha duk cenak telnai kadah weh siap saya nak royak tak pandai kadah tu. Ha tapi duk tanya saya ni banyak orang dah lah. Ha yak dai kafe kah? Ha kadah. Fauziah. Mak mok mok mak mu ah nama mak mulah nama ni. Ha kalau siapa yak dai kafe kadah, check ke kadah lah. Ha check ke kadah dekat dah cuan-cuan check noi orang nak kenal kadah ni. Ha tu dia deh kita nak makan kafe dia tu. Ha tu kafe dia so patu gapo? Kobe kadah dai mai kah? Ha ya kadah. Ha kadah kena royak tu. Tu. Ha orang nak minta tu. Ha tu dia deh. Tapi demo dak dengar di rumah pun demo tengok lain dah. Ha demo tengok lain dah. Baru ni saya jadi holoket itu sikit. Kerut layon kat kelip Mekah ni alhamdulillah. Pergi minum air zamzam tu tak saya dah agak kata saya nak naik kapal aku mana duk beranyu duk gapo ni alhamdulillah Tuhan jaga jadi pelik ciwit lepas dah kelip Mekah ni tak tak serupa banyak. Ha 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 baiklah nuran pil kolbi so wadiya am pil wajhi dan cahaya pada muka. Eh jadi ni waja'alan syamsa diya'a wal qamara fihinna nura. Kalau nura cerah semacam boleh. Kalau matahari waja'alan syamsa diya. Kalau diya'a tu rupa matahari. Eh minta dengan Allah jadi diya. Apa diya? Diya ni kalau diya cerah matahari. Kalau nura cerah bulan. Ya cerah bulan yang panggil ya satan daripada matahari. Cerah bulan tu. Ya satan mari daripada matahari. Minta we to have cerah pada muka. Ya gini sampai kita duduk oh sama lepas ngajar kan. Minta we to have cerah atmim lana nurana. Sebab di akhirat esok. Sebab di akhirat esok. Ya dai kafe dua ka ha banyak kadah weh kena bubung dengan kadah. Kadah dicenok tu Allah kadah check mari kali lagi kadah demo dok nok banyak karo ni. Ha dia tolong kau senang ke kadah mitak gapo mitak diaan fil wajhi ni mitak cerah muka. Ha tu mari dah berkadah 081 097 2878 cap naco mik selalu banyak sikit. Nah, nak tulis lambat cap puak naco. Eh tu je. Gini maknanya wa dia an fil wajhi ni gapo? Cerah pada muka. Hey, dunia ni dak dunia ni gitu je. Ya cerah muka dak nak benar di akhirat tu lah. Tapi saya dak perhatilah orang semaya tahajud, orang baca al-Quran, orang puasa di bulan Ramadan juga puasa senang Khamis Rajab ni orang ni tu hari cerah muka walaupun dia hitam
Walaupun dia hitam lenguk, tapi tu hari cerah muka dia. Hari kita boleh tengok dengan sedih. Sebab orang nak mari rumah ramai. Kita sanit apa? Sanit tan. Apa dia panggil? Sanit tan kena kata demon ni. Dia bahaya puasa. Demon ni rajin baca Quran. Demon ni rajin semaya malam. Sambil cerah muka dia. Bukan krim. Macam krim. Cerah tu heavy. Sebab kita ada doa ni. Wadiyaan pil wajhi. Hei. Kaum ibu dan bapa semua. Pakat berdoa lah. Jangan tubik lagi. Nak ijazah pagi ni. Nak ijazah ni. Kalau ni. Jangan tubik lagi. Duk lari ke jangan tubik. Masa nak habis dah. Haa. Itu dia deh. Allah. Itu dia. Wasa'atan fir rizqi. Dan luah pada rezeki Allah. Cukup doa ni. Cukup lengkap. Krup. Wong con. Luah pada rezeki. Minta kat ni. Waktu orang semula dalam. Hong kat ni tu. Ha, kat ni besar dah. Hong dia tu untuk doa saja. Nak cek hal lain tak sih. Hal rakyat puluk. Ha, tak salah tu. Ha, tanya khobar ke apa. Ha, tak sah. Dari bilik hak. Doa Pak Cambuan tu lah. Tak, berutut doa lah tu. Kita nak doa ke apa tu boleh doa. Tak apa dalam bilik tu. Minta luah pada rezeki. Allah. Riluah, luah pada rezeki. Masya Allah. Ha. Ya rezeki ni rezeki dua lah. Rezeki hak zahir ni maklum dah. Hak batin. Ni hak rezeki hak dada ni hak kita nak sangatnya. Ilmu. Ma'rifah. Irfan. Allah wa mahabbatan fi qulubil ibad dan kasih pada hati-hati manusia. Hati manusia semoga Allah beri kasih pada segala hati manusia. Dia Tuhan kasih tak ada pelak dah lah. Sabik kita suruh baca doa tadi tu lepas maya tu Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana bika. Ha tu. Hak tu minta we Tuhan kasih aulia. Bila Tuhan kasih, bila Allah kasih kepada kita, gak tak ada pelak dah lah. Nawi orang kasih kita tak ada pelak. We Allah kasih kita, igat ibu anak ni pis. Igat ibu dulu. Anak, eh, tamadak. Ha, kalau kita igat ibu, anak tamadak. Itu dia lah. Waghfir lana wali walidina. Dan apalah, ya Allah, bagi kami. Dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Apalah wali man lahu hakun alaina. Dan bagi mereka yang baginya. Hak di atas kami. Kami kena bayar hutang dia, ya Allah. Kami butuh hak dia. Tak ada boleh bayar lagi. Ya Allah. Hak dia atas kami tu wajib banyak. Hak anak atas pak. Hak pak atas anak. Hak suami atas isteri. Hak isteri atas suami. Banyak lagi. Ya Allah. Apalah dia. Ini makin habis ni pak tapai ni. Waliman lahu hakun alaina. Ya Rabbal Alamin. Hai Tuhan. Yang memiliki semua alam, yang menjadi semua alam, yang membela semua alam, yang membekikan semua alam, ya Allah. Ha tu ya Rabbul Alamin. Ha, oleh itu saya nak ijazah prom reyang. Ha, masa kita nak cukup dah ni, prom reyang. Belum pada saya nak ijazah, saya minta cek dulu, saya minta sedekah dulu, sedekah cek dulu. Minta sedekah cek dulu we boleh. Ah, we boleh ke apa? We boleh pakat sapa belakang, dapat maklumat belakang. Alhamdulillah deh. Allah, sekarang ni orang hak on mari ni bui sokongnya bilik saya ni dak. Sokongnya belakang lah. Ah, saya dan bilik saya ni dak. Sekarang ni baru 133 orang. Nak lagi 70 orang insya-Allah. Siapa yang sanggup nak khidmat sokong saya, sokong bilik saya, nak senap senun raikan saya, nak senap senun pit saya, nak menghidupkan pit dan apa raikan ni. Ha, bolehlah.
Ha, untuk kita nak menambah kebaikan kita di pagi ni dengan melalui kita sedekah sed boleh. Ha, buka jalan, buka pintu, buka pintu, buka peluang untuk kita semua dah. Saya nak lagi 95 orang lagi insya-Allah. Sekarang ni 135 orang, nak lagi 95 orang. Ha, boleh. Tak ada apa. Ada tak sih pun tak ada gapo. Kalau nak lebih comel lah. Saya nak ijazah lah. Saya nak ijazah akan the owning supaya puak kita semua dapat pakai baca belaka sudah semaya baca, sudah semaya baca. Cek lah. Minta cek 3 kali sore. Lepas tu saya nak tanya prom reyang. Lepas tu nak ijazah. Sudah saya ijazah baca turut saya dulu. Lepas tu baca turut saya dulu. Lepas saya baca. Lepas tu bos sudah gapo siap. Baca gini. Kata ini. Qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Aku terima akan ijazah. Aku terima akan ijazah. Deh. Prom reyang. Nak ijazah ni. Cek dulu. Cek dulu 2 kali ataupun 3 kali. Cek dulu. 1, 2, 3. Cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Haa, cek dulu. Prom dulu yang. Haa, kalau prom dah. Lui. Prom dah, lui. Tadi ada. Haa, tadi. Haa, nak duduk sedap ke eh. Ah, kamu kata prom lew kah? Ah, prom lew boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pakat baca turut saya. Lepas tu, sudah pada baca. Qabiltul ijazah. Ah, kata kita dah. Ah, baca. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi rajabah. Ah, segak tekak lah dah. Wa sya'bana. وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لَا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ Allahumma zidna fi syahri rajaba nuran fil qalbi wa diyaan fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil ibadi waghfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina ya rabbal alamin. Allah, ha, qabiltul ijazah, ajaztukum, ajaztuhunna, ajaztuhum hazad du'a pakra'u. Maka hendak bacalah. Saya ijazah akan doa ini kepada semua kaum ibu dan bapa. Wang wa kita pakat bacalah. Kosnya di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Ha, pakat kata semua weh. Kalau tulis belakang boleh dah orang okay, pandang nulis dah. Qabiltul ijazah, qabiltul ijazah, qabiltul ijazah. Orang dengar 100, 100. Orang dengar 200, 200. Orang dengar 500, 500 tulis. Qabiltul ijazah, qabiltul ijazah, qabiltul ijazah, qabiltul ijazah. Ini orang panggil yin-yan. Tuatun kata kita dah terima dah. Kalau kita buat amal pun, dia berkat dah. Kalau kita baca pun Tuhan beri berkat dah sebab kita terima dah. Hak berkat ni orang duk nak ni. Ilmu lama-lama dalam ni lama-lama lah ilmu dalam Facebook ni dah. Dalam sosial ni belana ilmunya. Tapi ya kena hak berkat. Tak berkat sudah juga. Ha, tu dia deh. Tak berkat sudah juga nak berkat kan weh.
Tak mesti lekat nak berkat. Itu dia ni. Masya Allah. Itu dia. Sekarang lah ni pukul 7 dah. 4 minit dah. Masya Allah. Deh, derahnya masa kita. Tak deh nak royak cerita. Banyak cerita ni. Cerita sedap. Cerita ni Allah. Nanti esok deh. Ceritanya orang mati. Kita royak kepala cerita. Dia panggil gapo? Kita royak gapo dia panggil? Kusna dulu kat air tu. Kolari. Ceritanya orang perempuan di Baitul Maqdis. Dia ni seorang abidah. Seorang abid. Bila siapa di bulan Rajab dia baca kulhu, akhirnya dia mati. Dia mati. Dia pesan ke anak dia suruh kapal dengan kain ni. Anak dia kapal dengan kain lain. Duk malai isok mipi selalu di anak dia. Kejut juga. Tu cerita dia. Panjang lagi. Tapi nak hubung lagi pada sekat ni dulu. Habis sorok. Habis serok tekak. Serok tekak dah. Masya Allah. Deh, takut tak ada malam ni pun kena ada ngajar. Esok pun ada. Malam esok pun ada. Lepas tu malam lusa. Malam hak kita nak live untuk masjid tu tak. Malam Ahad. Saya minta semualah yang sudah masuk dah dalam bilik kita. Lepas maghrib lah. Lepas maghrib. Insya Allah. Malam Ahad. Maka kita nak perah. Nak apa. Nak itu sikit sorok ni takut. Tu dia ni. Takut gapo takut serak dia serak siap ah. Ni pun serak dah ni. Tu dia masya-Allah. Kemudian kita sudahlah dengan istighfar kita di bulan Rajab. Deh, siapa yang tak ada surat lagi? Ada lagi orang tak ada sampai orang dah mari dah ambil laka dia. Kemarin peramal, kemarin dulu peramal dak? Orang tak ada lagi surat ni. Uang wah mari ambil. Mari ambil orang yang tak ada surat ni lagi pakai mari ambil insyaAllah sahabat di bulan Rajab ni lah kita kena runarung baca istighfar Abdullah Pasik di bulan Rajab ni dah. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah ikuti yang sudah beri sokongnya dan saya terima kasih lagi kepada kaum ibu ya, kebanyakan 2 hari duit untuk nak masukkan kerongkan kita 100 masjid. Kemarin tu ada juga sore 2. Saya terima kasih banyak. tapi duit tu kena wang aris diri weh. Allah, duit tu kena wang aris diri sebab kita nak orang nak wang aris tu tak molek tokok selalu. Tokok boleh jadi 100. Kalau 10,000, 100 kali 10,000. Tokok we boleh 100. We akan 100. Kalau wang hari aku 1,000 tu mana kita kena pergi tokok pula. Dia pun nak wang hari serah sini tu tokok dulu. Bawa hari serah sini kita akan boleh becek. Boleh kita bawa pergi ke mana saja tempat yang kita lay di mana kita bawa pergi untuk memasukkan untuk buat jariah di sana. Dia sekarang lah ni 10 orang lebih dah. Orang tok-tok sedegar lah wang hari tu. Orang duit lebih tu dah. Alhamdulillah. terima kasih banyak sebab demo santo ataupun dia panggil hak kita nak buat kongkang tu banyak banyak kan nampak lah banyak kanya orang nampak Hindu lah ya deh sama-sama kita membacakan istighfar ini deh a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahalazim أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم 3 kali tu الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا. Pakat baca sama.
Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaghfiruka min kulli zambin tubtu ilayka minhu summa uttu fih wa astaghfiruka min kulli zambin tubtu ilayka minhu summa uttu fih wa astaghfiruka bima aradtu bihi wajhaka al-karim fakhalattuhu bima laysa laka bihi ridhan wa astaghfiruka bima wa'adtuka bihi nafsi summa akhlaftuka wa astaghfiruka bima da'ani ilayhi al-hawa min qabli ar-raqsi mimma ishtabaha alayya wa huwa 'indaka mahzur wa astaghfiruka minan ni'am allati an'amta biha alayya fasaraftuha wa taqawwaytu biha 'alal ma'asi wa astaghfiruka minaz zunubi allati la yaghfiruha ghayruk ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت بها فحنثت فيها وأنا عندك مأخوذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta alimul ghaibi wasyahadah min kulli sayyi'atin amiltuha fi bayadin nahar wa sawadil layli fi mala'in wa khala'in wa sirrin wa alaniyah wa anta ilayya nazirun idza takabtuha tara ma ataituhu min al-isyani bih amdan aw khata'an aw nisyana ya halim ya karim ya halim ya karim ya halim ya karim wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin wa astaghfiruka min kulli faridatin wajabat alayya fi ana'il layli wa atrafin nahar fataraktuha amdan aw khata'an aw nisyanan aw tahawuna
wa ana mas'ulun biha min kulli sunnatin min sunani sayyidil mursalin wa khatimi, boleh, wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fataraktuha ghaflan au sahwan au jahla au tahawunan qallat au kasurat wa ana aidum biha wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak subhanaka rabbal alamin lakal mulku wa lakal hamdu wa lakal syukru wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allah tadi alih. tak apa. Patu halik bawah tu kita baca sekali sore, halik bawah lagi tu kita baca sekali sore insya-Allah. Halik bawah tu deh, halik bawah tu kita pakat baca sekali sore. Istighfar Nabi Allah Adam, kata setengah istighfar Nabi Khadid alaihi salatu wassalam. Orang kedebek-kedebek saja ni. Allah, kita pakat baca lah. Dia kata di sini, kalau kita ni ada dosa umpam buih di laut sekalipun, Tuhan ampun lah. Kalau sebanyak air hujan sekalipun, diampunkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita membacakan. Sorok saja nak habis ni. Tak apa, habis kerana ni tak apa. Untuk menuik tak tu kalu tu tak sia. Habis kerana baca doa tak apa. Tuhan tak mensia-siakan. Nah, sama-sama kita membacakan doa hak muka ni 32 tu. Di bawah sekali tu dah. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وكحسيت بتعبه وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالته غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية يا حليم. Kat tu ya tu, hak tu intaha ihya kita, nama kitab sudi ya halim. Kalau ya karim boleh, ya halim ya karim boleh. Ha, terima kasih semua deh. Ya, saya ucap jutaan terima kasihlah kepada kaum ibu dan bapa semua yang agaknya saya gunakan masa tu dah lebih. Dah, begitulah pesan ni daripada kak ni kita. Siapa yang nak supaya ingin masuk dalam grup, dalam grup doa Pak Cambuan ni dah. Ha, maka untuk hubung dengan dia lah. Hubung dengan kak daruni kita deh. Dia nak heret masuk dalam kelum dia. Lepas tu hak dia pesannya gapo? Kalau ada selain pada doa tu tak usah bubuh lah. Bohnya sekadar doa saja. Dalam kelum dia doa macam buan tu. Nak tanya, nak berita, nak gapo saat ni tu kita chat dalam bilik lain je kata. Ada soal lagi tu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Deh, kita sudahlah pagi ni dengan doa.
Ha, dengan doa kita dia. Ha, pandak-pandak tak apa dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina abwaabal khair, ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, akan bukalah atas kami semua ya Allah. FC kami semua beratus-ratus orang ni ya Allah masing-masing duk menunggukan daripada akau ya Allah. Duk menunggu-nunggukan pintu kebaikan yang akan bukalah pada kami ya Allah. Sekaranglah ni 160 orang ya Allah. 160 orang ni mereka yang sanggup gerbel harta mereka, jiwa mereka, diri mereka ya Allah untuk all masuk banci. 1 nenek 2 9 2 2 4 8 ni ya Allah, untuk mereka nak beri sokongnya, dorongnya untuk menghidupkan ruangan kami, untuk menghidupkan pet kami, untuk menghidupkan con-con kami ni, untuk menghidupkan rakan kami ni ya Allah. Ini orang panggil satu kebaikan ya Allah. Ini hanya satu kebaikan sahaja ya Allah, akan buka lagi ya Allah, akan bukalah lagi ya Allah, hamba-Mu terbanyak lagi ya Allah, akan jemputlah ya Allah hamba kamu terbanyak ratus ribu lagi, berjuta lagi ya Allah, akan jemputlah untuk masuk dalam bilik kita semua, kita pakat dengar, kita pakat buat amal, kita pakat sebar, kita pakat menyapa ya Allah. Tidak ada nak gapo di dunia, nak kepada senangnya akhirat sahaja ya Allah. Demi sehari, sehari demi sehari ya Allah, umur kita masih dekat panak, kau dekat dengan lubang kubur ya Allah. Kebaikan yang kita buat semua ya Allah, kamu terima ke tak terima kami tak tahu ya Allah. Aku bila amrudat diterima ataupun ditolak ke kami tak tahu ya Allah. Oleh itu akan bukalah, akan terimalah ya Allah akan kebaikan kami. Akan bukalah pada kami semua, dapat kami kerja kebaikan setiap hari, setiap masa, khususnya khususnya di bulan Rajab, di bulan Syaban, lebih lagi di bulan Ramadan. Amin. Wa abwaabal barakah, dia akan bukalah bagi kami ya Allah, akan pintu segala pintu keberkatan ya Allah. Berapa pintu, berapa puluh pintu, berapa ratus pintu berkat akal ni akan bukalah pada kami semua ya Allah. Tidak erti kami hidup, tidak ada berkah. Tidak erti kami ada ilmu, tidak ada berkah. Tidak erti kami ada harta, tidak ada berkah ya Allah. Yang berkat ni lah yang disanjung, yang berkat ni lah yang kita nak. Ya kita nak di hari ni ya Allah, ya kami nak semua ya Allah, nak pada berkat ni sahaja ya Allah. Yang tidak berkat tasabuilah pada kami. Ilmu yang tidak berkat kami tak mahu ya Allah. Harta yang tidak berkat kami tak sedia ya Allah. Umur yang tidak berkat kami tak sedia ya Allah. Kami nak yang berkat sekali, berilah pada kami semua ya Allah dengan berkat hari ni, dengan kemegahan Nabi Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bagilah keberkatan semua yang kami minta pada kamu ya Allah. Khususnya rezeki ilmu kami nak berkat ya Allah. Mereka dengar, mereka amal, mereka dengar, mereka boleh menyapa ya Allah. Wa abwaaban nikmah, dan segala pintu nikmat akan bagilah ya Allah. Nikmat gapo? Nikmat yang dapat kami serenak, dapat kami ambil kesukaan dengan nikmat apa sahaja ya Allah, akan terbukalah pada kami ya Allah. 170 orang dah ni ya Allah, akan bukalah segala pintu nikmat pada mereka itu ya Allah. Sama ada nikmat dunia, lebih lagi nikmat di akhirat ya Allah. Wa abwaabar rizqi, dia akan pintu dalam pintu-pintu rezeki ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akan bukalah pada kami ya Allah, akan pintu rezeki ya Allah. Lebih-lebih lagi 170 orang ni ya Allah ni, mereka yang on mari ni, akan bukalah pintu rezeki kepada kami dan kepada mereka itu dan kepada semua FC kami dan hak yang bukan FC kami. Sama ada mereka hak dengar pada waktu sekarang, dengar yang langgar pada ya Allah, banyak lagi mereka dengar di belakang ni, akan terbukalah segala rezeki pada mereka itu ya Allah. Berapa banyak mereka dok umat mereka dok telefon ke kami dok merayu habak rezeki ya Allah, akan terbukalah kepada mereka itu ya Allah. Rezeki yang halal yang ada barakah, dengan sebab menambahkan rezeki boleh mereka menambahkan amal. Kau bertambah rezeki, kau bertambah amal. Kau bertambah rezeki, kau menambahkan kebajikan ya Allah. Wa abwaabal quwwah, dan akan berilah segala pintu kekuatan. Berapa banyak pintu kekuatan ya Allah, builah pada kami semua akan pintu kekuatan ya Allah, untuk kami nak menggagahkan puasa Rajab, untuk kami gagah puasa Syaban, untuk kami gagah, lebih gagah dan bergagah di puasa Ramadan ya Allah, dan qiyam Ramadan, siam Ramadan, qiyam Ramadan,
Kami akan buat dua kara tu, ya Allah. Qiyam pun kami buat, siang pun kami buat. Siang pada siang, qiyam pada waktu malam, ya Allah. Wa abwa bersihada akan pintu sehat, ya Allah. Akan berilah sehat pada kami, ya Allah. Bila kami tak sehat, kami susah nak puasa, ya Allah. Bila kami tak sehat, susah kami nak semayah. Hak sunat, hak perdu sama telah, ya Allah. Hak sunat pun susah kami nak buat bila kami tidak ada sehat, ya Allah. Berilah kesihatan kepada FC kami semua, ya Allah. Bagilah kesihatan kepada mereka, ya Unmari ni. 171 orang dah ni, ya Allah. Akan bagilah kesihatan kepada mereka itu. We sehat sungguh, ya Allah. Di bulan Syakban, di bulan Rajab, sehat setara ni. Di bulan Syakban, lebih sehat pada Rajab. Di bulan Ramadan, lebih sehat daripada dua bulan ini, ya Allah. Amin. Wa abwaab as-salamah. Dan akan berilah akan segala pintu keselamatan, ya Allah. Selamatlah dunia, selamatlah akhirat, selamatlah waktu nak mati, selamatlah waktu nak mati, ya Allah. Selamatlah waktu lepas pada mati, ya Allah. Belum mati, ketika mati, selepas mati, akan bagilah keselamatan pada kami, ya Allah, semua. Wa abwa bal jannah, dan segala pintu syurga yang 8, ya Allah, akan bukalah pada kami semua, ya Allah. 172 orang dah ni, ya Allah, akan tolong buka selalu, ya Allah. Babu sadaqah, babu salah, babu saum, babu rayyan, babu jihad, babu kazimin al-ghay wal afina an-nas, babu rahimin, babu man la hisab alaihim, babu taubah. Semua kami bila pintu 78 tu, ya Allah, pintu syurga kamu semua tu, kamu nak bubuh siapa tu, bubuhlah buat kami semua, ya Allah. FC kami semua dah menunggu-nunggu, dah menunggu-nunggu, dah minta kemung, ya Allah, supaya kau bukalah segala pintu syurga kepada kami semua, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma zidna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.